Aku yang kemarin itu teh aku mau tanya, itu kalau calling visa dari Indonesia udah dapat majikan di sini, ikut age-nya Cici bisa enggak? Bisa, kenapa tidak bisa? Kenapa? Itu soalnya adik kan dulu udah di sini, terus di rumah mungkin enggak ada satu tahun lah. Mm-hmm. Sekarang majikannya ingin kembali ke sini lagi, itu syaratnya apa, Ci? Syaratnya yang penting ada uang. Berapa? Cece, ya apa sih, Rele? Karena duitnya ya apa, dan juga pembantu. Iya, maksudnya adikku syaratnya apa, itu loh, cepat. Bajan, namanya gak omong buta itu. Nah iya, hentut ngono. Aku selalu mengikuti YouTube. Waduh. Anu TikToknya. Aku gak di TikTok loh. Lah kadang ana wong mlebu TikTok sampean iki sapa ae? Ya ora ngerti yo, sampean ngepote ndek aku ngene sing ngomong kok malah aku sing ngengkel. Oh, sampean iki sing elek-elek yo. Ya. Oh enggak apik sampean apik piye? Iki salah tenan sih aku ditekoki adikku piye ngono. Enggak salah aja opo? Gak ono syaratnya sementing sehat deh, terus mlebu PT. Oh gak usah mlebu PT saya wong dhek ek yo. Aku pengen kok. Oh, dhek. Saya tahu Yu Markona tak ngomong dikit, mau tabrak ya. Wis tuwek sih. Makanya Yu ini kalau tidak ngomongin tabrak ya. Aku ingin tahu visanya dia apa masih berlaku apa tidak. Karena potongan juga tergantung dari visanya. Kalau visanya masih aktif, dia bayarnya gak oke. Tapi kalau visanya wis mati, dia bayar potongan 6 bulan. Saya 600 apa saya 700, tapi aku bayarnya di PT ya, bukan sama aku ya. Pasti ya. Ada hubungan sama aku ya. Aku sama nono rezeki aku mau kei sambil terong nih seneng. Wah tak masak nih, gua tak masak nih. Gua kudu aku tukang masak. Ah gombal mungkin ya orang tahu dikirim. Kapan-kapan tak kirim. Nah terus pi anu cie yo. Soalnya aku nak tahu price cie. Gua kapan-kapan ya sih. Lah terus apa aku jenenge? Nanti adikku cuma majikan aku sih ngurusi sembarang kali nih ngono yo. Makanya foto no KTP paspor. Paspornya adikmu ya foto no, tak delok e dhek iso iso langsung online apa harus mlebu PT dikek. Iku paling penting. Aku iki biasa Mbak, sampean beruntung iso langsung tak telepon soalnya iki mau kerek telepon aku rong iso ngangkat. Ya berarti bejoku ya. Lek kadang-kadang sampean gak iso ngangkat, sampean butuhe penting banget. Sampean moro di kantorku. So, iya aku nek satin ngene wae. Heeh, lek satin cedek lah aku ndek tai wae mah. Bukan kantorku Jingwan. Oh, sama. Nanti aku nanti saat ini Pak Papa Songo ikut lo gilis ya, ya 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 ya. Ah, kok saya aku saya ini aku teko, ini perkara aku dewi. Waduh, perkara mu yang kan rumah yuk. Perkara aku gini, mbahku kan di rumah sakit. Atau soalnya dia ini berarti po lumpuh nggak iso melaku. Nah masih aku mungkin butuhnya aku mau guys sih sih dulu dia barco faisi lah, aku berarti lepok nih loyan Jun. Atau soalnya aku melok nengke nih, wis pitung tahun sih. Oh, gitu. Tapi kalau bapak, kalau bapak aku gitu gandoli sampai finish kontrak. Tapi nyapa setak sing jemuk aku kuwi lho nek kene aku kan gak tandang gawe atau nyapa kok jipuk mase ngono kuwi kuwi visa aku iso mudun enggak ya iso lho sing penting ana surat mah gak masalah. Soalnya kan bapakku gandoli atau mbahku ki walaupun aku enggak neng kene kan aku cek 10 dino ki wah aku mlebu rumah sakit 10 dino tapi kan aku yo kadang ngirim di anu rono di repotne lho aku gak masalah tapi sing jiwa aku kadang cerewet mau toh wong ning kene gak nyambet gawe kok nek jadi delok mbae keputusane pi dalam 1 bulan iki nek dhek bangga mbae ngono dilebokne lo yang Jun atau terus aku kon boleh majikan meneh ngono lho pi mak aku cek iso turun visa po gak ngono lho maksud kan aku gak punya alasan baik no kuwi kok kok majikanmu tak gawe surat kon tanda tangan supaya sampean iso nunggu visa di Hong Kong lek sampean boleh aku. Lah saiki aku kan ajeng dudu aku ajengku kan anu kono terus aku pindah ajengmu ora iso to ora iso no tak gawe surat cinta kok. Tak boleh sampean yang jualan kono to sementing sambil terongnya selali sambil terong to aku mau liyane kok. Aku rasa sambil terong karo apa? Sambil terong mbek segotok lah. Sego jagung lho. Pecel. Ah, yo wis, yo wis. Yo wis, yo wis. Nah. Yo kapan-kapan, heeh. Sok ben iso tanggal 12 aku nek aku tak mblandang rono. Ya siap Presiden. Aku rumah sakit ku ben petukan karo aku yo. Siap Presiden.
Kota Alu. Berarti adikku ku aku njite kok visane adikku, ijik macik urip ora. Terus tak nek paspore mungkin cek wong nek omah dhek setahun nek gak salah, Ci. Oke. Dan dhek masih kan ning ngene tawe ngene. Oh, siap tante nih. Berarti potongannya dhek potongan gaji maksudnya ngono kan? Iya, betul. 1600 ya. Lek gak 1600, 1700 ora kurang lebih dhek kono kuwi lah. Mbok kurang kula 1600 penake ngomong lah. Oke, oke 1700 oh 1700. 1700. Korupsi $100. Ya ora apa-apa tar Mbak Yuni. Oh ya ora oleh. Jaluk ya jaluk korupsi ya korupsi. Oh enggak ketahuan kok ya. Lah ya oh ngono engko tak tekokan paspore. Paspore sik mati sik urip ngono arep pisane sik anu wis ngono Mbak Dul. Padahal berarti engko Mbak ajene kon engko nek masih aku apa jenenge? Majikan adikku, nek aku tak boleh dari sini sampai aku tak terirono. Siap Presiden. Anu lo, soalnya besok kayak nek bukas kayak sekian terus, so aku kadung janji uang buat tanggal sulam buat tanggal ros, aku tak rono, aku tak kayak sambil terong. Yes, ya. Adam. Oke, tante nih. Ya wis makasih sih ya. Matur nuwun, nuwun. Sego kuning apa sego kure? Ojo sego kuning, aku di sego kuning kuwi segone mati. Aku iki wong kampung, Mbak, wong gendeng e wedi mek sego kuning aku iki asline. Ala Mas aku wong kampung aku Kediri, Ce. Oh, nggih Kediri, pripun kabare? Baik, mawon. Nggih, Ce. Nggih, matur nuwun nggih, Bu. Nggih, sami-sami. Monggo. Sampun, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam saya orang kampung, enggak tahu kenapa saya takut sama nasi kuning ya. Saya enggak tahu, saya enggak mau ngomong apa. Saya takut sama nasi kuning. Edan enggak. Saya tahu itu tidak masuk akal. Ya biarkan saja kan seseorang punya ketakutannya sendiri-sendiri. Jadi orang sama ngomongnya aku ya, aku ngerti. Tapi aku tiba nasi kuning. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tiap hari tertawa tapi kadang-kadang juga menangis. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.